Satlantas Polresta Kediri, Jawa Timur menggelar razia kendaraan bermotor. Razia yang digelar mengantisipasi balap liar. Dalam gelar razia yang dilaksanakan mendadak pada malam hari, mereka terjadi razia selain dilakukan penindakan pelanggaran juga diberikan sanksi tambahan menyanyikan lagu kebangsaan. Beginilah suasana tempat razia kendaraan motor roda 2 yang dilaksanakan Satlantas Polresta Kediri, Jawa Timur. Razia kendaraan bermotor kali ini menerapkan sanksi unik, yaitu bagi pengendara di bawah umur yang terjaring razia diberi tambahan sanksi. Selain dilakukan penindakan pelanggaran, juga diberikan sanksi menyanyikan lagu kebangsaan. Hal tersebut dilakukan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bagi pengendara yang tidak memakai masker, diberi penjelasan protokol kesehatan wajib pakai masker. Pengendara juga diberi masker gratis oleh petugas. Kegiatan razia yang digelar dalam rangka antisipasi balap liar selain sanksi dengan dilakukan penindakan pelanggaran, juga sekaligus sanksi tambahan menyanyikan lagu kebangsaan. Jadi malam ini kita menjadikan kegiatan protap atau kegiatan tetap. Setiap malam ini kita akan melaksanakan kegiatan physical distancing pada titik-titik yang berbeda dan waktu tentatif. Pada saat ini juga kita melaksanakan physical distancing bersamaan dengan kegiatan antisipasi balap liar di akhir pekan, terutama di malam ini. Kegiatan kita laksanakan di Jalan Ahmad Yani, Kota Kediri, terutama yang melaksanakan kegiatan balap liar. Sanksi khusus motor yang tidak sesuai standar, yang pastinya motor kami amankan dan akan kami lakukan penindakan dengan barang bukti motor itu sendiri. Untuk pengambilan motornya itu sendiri nanti kami wajibkan untuk melakukan perubahan atau mengembalikan ke speknya. Yang standarnya seperti apa, yang normalnya seperti apa harus dikembalikan normal sebelum masyarakat itu mengambil kendaraan. Kegiatan tambahan ini karena yang terlibat adalah masyarakat atau anak muda yang notabene-nya atau umur-umur anak sekolah yang masih SD, SMP maupun SMA. Menjelang 17 Agustus kita berikan penindakan tambahan seperti menyanyikan lagu kebangsaan ataupun mengucapkan Pancasila. Dari Kediri, Jawa Timur, Tim Liputan Madura Channel melaporkan.